yang mulia ini, saudara-saudari, adik-adik jawatan kuasa pusat yang saya sayangi, para hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih karena semua adik-adik jawatan kuasa bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini. Memang nak maklumkan bahawa hari ini adalah ulang tahun yang ke-54 bagi Parti Gerakan Rakyat Malaysia untuk penubuhan parti politik ini. Dan maklumat saudara-saudari, pada masa yang sama, semua seluruh negara Parti Rakyat, Parti Gerakan Rakyat Malaysia di seluruh negara dari utara, Kedah, Pulau Pinang, Perak, wilayah hari ini dekat sini, Selangor dan Negeri Sembilan juga, Johor, Melaka, Terengganu dan Kelantan dan Sabah juga, pada masa yang sama kita menyambut ulang tahun penubuhan Parti Gerakan Rakyat yang sama pada masa yang sama juga. Saya nak katakan hari ini ialah hari yang penting bagi parti kita, walaupun dia adalah satu angka 54 tahun, tetapi saya nak katakan sustainable bagi parti itu adalah sangat penting. Oleh itulah saya katakan hari ini kita mesti mengingatkan diri sendiri, ingatkan ideologi kita, ingatlah logo kita yang kita adakan tiga segi itu untuk membelakan hak-hak rakyat dengan saksama dan dengan adil. Oleh itu saya katakan hari ini selain daripada ulang tahun, tetapi kita mesti mengingatkan misi kita penubuhan Parti Gerakan Rakyat Malaysia itu adalah penting. Kita adalah untuk membelakan hak-hak kita, kita membelakan hak kita untuk negara kita. Kita bukan demi jawatan, kita bukan demi kuasa. Tetapi hari ini saya katakan penting, kita mesti ingatkan ideologi kita, misi kita, kita akan teruskan. Walaupun pada PRN Johor bahawa kita tidak menang, tetapi ini kita katakan kita tidak akan putus asas. Kita akan teruskan membelakan hak-hak bagi rakyat yang penting itu, menjadikan negara adalah satu negara yang integriti, yang tak ada rasuah, bebas daripada rasuah, bebas daripada gila kuasa. Oleh itulah ini adalah penting seperti yang katakan, dan saya berharaplah semua ahli-ahli kita, pemimpin-pemimpin kita bersatu hati dan memastikan kita menang dalam PRU yang ke-15. Sekian sahaja. Oh, saya lupa, hari ini juga adalah pelancaran atau meresmikan logo, bukan logo, itu papan parti gerakan yang baru pada hari ini. Memang kita nampak hari ini seperti yang katakan, parti politik Parti Gerakan Rakyat Malaysia adalah satu parti non-etnik political party, dan kita menunjukkan parti gerakan bukan sahaja dari bahasa Malaysia dan juga bahasa Cina dan bahasa Tamil juga. Inilah kita menunjukkan kita adalah satu parti yang non-etnik, yang terdiri daripada multi-racial, multi-agama dan juga multi-kebudayaan. Yang saya berharaplah sekali lagi semua pemimpin-pemimpin satu hati untuk membelakan ideologi parti kita, dan juga kita buatkan persediaan untuk PRU yang ke-15. Sekian saja, terima kasih. Nandri wanakam, sisi tajam. Mic pun tak ada pas. Terima kasih kepada Presiden dan kepada semua yang telah menonton.
gambar sini. Satu. Hati. Satu. Hati. Satu. Hati. Gambar. Boleh. Ya. Boleh. Ready. Satu, dua, tiga. Gambar. Lambai. Okey, satu sini. Satu, dua, tiga. Satu. Satu, hati. Satu. Satu.